Lihat, orang lain jualan tuh masih kecil. Rumahnya di mana? Di mana pemina? Hah? Di sini geser, geser di sini ya, biar nggak ganggu orang. Jualan apa sih? Ini jualan apa? Ini namanya siapa? Namina saha? Namina saha? Hah? Ini namanya siapa? Irma, rumahnya di mana? Hah? Cirata itu Tegal Waru. Cirata urangna urang mana? Urang Cipicung masuk Katani. Kesini sama siapa? Ini anak masih anak-anak loh. Sama kakak. Kakaknya mana? Mana kakaknya? Ini masih anak. Iya tuh kira-kira Cipicung sih jauh. Kakaknya mana? Mana? Mana yang panggil? Coba. Ada panggil, carimu. Ini masih anak-anak bahaya kalau gini, nggak boleh. Ini bagus jualan gini, tapi ini berbahaya. Karena jarak dari rumah ke sininya 20 km, dan rumahnya jauh Cipicung dekat gunung. Ini jualan ini buatan siapa? Ini buatan mama apa beli di toko? Hah? Nah ini beli di toko. Ini bukan jualan. Ini nggak boleh. Kakaknya mana kakaknya? Di mana? Mana mau? Jalan dari arah sebelah sana pak. Kakaknya di mana? Ini bukan jualan. Ini barang dari warung, dari toko dibeli sebagai bentuk. Tujuannya agar mendapat belas kasihan. Jadi kasihan ini mengeksploitasi anak. Ini nggak boleh. Kalau murni jualan berarti kue buatan ibunya. Ini bukan kue buatan ibunya. Ini beli di tokonya di mana? Di Pleret. Yang beli siapa? Kakak. Kakaknya umur berapa? 18 tahun. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ibunya masih ada? Bapak masih ada? Hah? Enggak mungkin pak. Ini pasti ada yang nganter. Nggak mungkin. Anak segede gini perjalanan dari Sukatani ke sini dari pertama ngebohong dia bilang Cirata, habis itu bilang Pleret, habis itu bilang Cipicung, ya kan? Berarti udah diajarin tuh sama kakaknya. Dari situ ke sini naik apa? Naik motor, berarti kakak yang bawa motornya. Kamu diturunin di sini. Iya, ya. Kakak kamu tuh ini kejam banget. Udah dapat uang berapa? Kasihan lo. Hah? Enggak dapat. Sudah dapat uang belum? Udah mana uangnya? Sudah dapat berapa? Lihat aja, lihat. Sudah dipancing, Pak. Enggak, nanti dibawa aja. Jadi anterin ke rumahnya, Mas. Saya langsung dianterin ini, mah. Ini dapat uangnya. Segini dari tadi. Atau sudah diambil sama kakak uangnya? Belum, baru segini dapatnya. Dapat uangnya 22.000. Ini adiknya. Namanya siapa? Ini bawa apa? Ini untuk dijual? Enggak. Pemberian? Ya? Untuk diminum, bukan untuk dijual. Ini bawa apa? Ini dijual? Yang ini dijual? Beli di mana ini?
Sama, di Pleret. Dari jam berapa ke sini? Jam 2 siang ke sininya. Tadi diturunin di mana? Di Parapatan Haji Iming. Di sana kamu ke sini jalan kaki. Udah, saya cari kakaknya. Yuk, kita cari kakaknya. Yuk, yuk, kakaknya kita cari. Sekolah nggak, adek? Kelas berapa? Kelas? Kelas 1. Udah, kita cari kakaknya. Ayo, mana? Mana kakaknya? Bawa aja, nanti kakaknya. Sengaja disuruh sama kakaknya. Di sana dia ya, kasihan. Kedua, kemudian tinggalin untuk nyari duit. Caranya menjual ini. Ayo deh ikut saya. Ya. Nah. Ayo, next. Oh iya, terima kasih. Ayo, next. Ini jualan kayak gini, disuruh jualan kayak gini sama kakak sudah lama apa belum? Belum. Udah berapa hari? Baru hari ini. Pertama apa sudah sering? Ya, udah sering. Biasanya di mana? Di sini. Kakaknya sekolah apa udah kerja? Kerja di mana kakaknya? Di Cimahi. Kerja apa di Cimahi? Ikut saya. Apa ikut saya? Kamu ikut saya bawa motor, jangan dulu buka pintunya. Itu pikir dibonceng, Pak. Kabur. Bukan ditungguin, kamu mikir. Bukan gak deket, kamu gaya umur 18 tahun pakai motor adikmu. Bukan membantu, itu gak bagus. Kamu eksploitasi anak kecil. Ya bukan membantu, kamu kakaknya. Kamu kakaknya tega, adik kamu. Ya biasanya sama mama juga. Kamu tega. Adik kamu dari sekolah. Gaya begini adik kurian. Tadi kau motor, cari kurian tadi motor. Bukan cari kurian. Kamu lihat adikmu. Kamu gaya-gayaan pakai motor, adikmu suruh keliling-keliling dari belas kasihan. Dan bukan jualan ini. Jualan? Iya, tapi kan yang jualan itu barang buatan rumah, itu dijual. Ini kan beli dari warung, dikeliling-keliling di depan warung. Itu kan modus. Kamu tega nggak? Kamu laki-laki gagah. Kenapa kamu nggak kerja? Belum ada, Pak. Ya belum ada. Kamu motor-motoran, adikmu anak kecil dieksploitasi. Ya maaf, Pak. Bukan maaf. Ya, tega saya, kamu. Saya juga disuruh bantu-bantu. Keluarga saya kan banyak, area-area banyak. Ya tapi jangan begini caranya, dong. Ya,
Saya juga sama ibu, Pak. Ya, saya tukang bantu orang, tapi saya nggak suka orang yang sehat. Gaya penampilan kayak gini kamu. Lihat adikmu. Buka kacanya. Lihat adikmu. Kamu gimana? Mikirnya, ya maaf Pak. Dia bukan maaf. Saya jualan sih ini. Itu lah sering sini jualan. Ini sama ini biasa. Cuma saya nunggu udah tahu itu. Ya tuh ya bukan jualan. Kamu memperalat adikmu. Kamu yang kerja, dia sekolah. Ini anak di bawah umur berapa? Iya, dia tadinya mau buat gak mau. Ya ini anak berapa? Gimana kalau selama kamu tinggalin anak itu, kemudian orang ngambil kamu dimasukin mobil diculik? Kamu penampilannya gaya gini, lihat adikmu. Ya gimana sederhana? Ya sederhana gimana? Kamu tuh bisa guling ngaduk kayak apa? Kamu lihat gayanya luar biasa. Adikmu lihat disuruh sama kamu. Enggak, saya mau ngurusin adikmu dulu. Nah, saya urusin. Saya bawa kamu ke sana. Kamu pakai motor pasti bawa SIM. Bawa. Siapa nama kamu? Karin. Hah? Karin. Kamu sekolah di mana? Mereka sekolah. Di mana tinggalnya? Di Cibandai. Cibandai mana? Di Martawa sana. Bandung Barat. Tadi dia ngakunya anak Cibicung. Ya Cibicung. Maksudnya kecamatan itu Cibandai. Orang Bandung Barat. Kamu kan dari Bandung Barat ke sini jauh. Iya. Kamu adikmu dibonceng terus diturunin. Dek, saya kasih belanjain kamu. Sini sini. Kamu butuh apa keluargamu? Apa cuma nyari buat sehari-hari makan, cuma membantu gitu. Ya bukan membantu, yang membantu itu harusnya kamu. Ya sama saya, tapi kan saya belum ada pekerjaan. Ya kamu kerjaan kalau mau banyak kok, orang kalau mau ya. Bisa nyapu, bisa ngaduk, bisa apa aja kalau punya niat. Bukan adiknya yang suruh keseliling-keliling. Ya maaf. Enggak, maafnya bukan ke saya, ini enggak bagus. Jauh lagi dari Bandung Barat. Bayangin tuh adik anak segede gini. Ini juga sama. Coba lihat, ini kan bukan dagangan. Ini kan beli dari warung, dari pleret. Terus dibawa keliling di sini, kan bukan dagang. Modus tuh dagang, kamu turunin adik kamu. Kamu pergi nungguin, suruh dia dapetin duit. Kamunya sehat, gagah pakai motor adikmu. Kalau orang anak muda harusnya kamu berkorban buat adikmu, bukan adikmu berkorban buat kamu. Ya maafnya sama dia bukan sama saya. Ya kalau kerjaan bisa nyari Pak, kalau mau, kamunya yang nggak mau. Kamunya nggak mau, bukan saya nganggap tato nggak baik. Gayamu tinggi. Saya sih tato nggak ada soal, teman-teman saya ditato. Tapi kamu nggak malu kayak gini? Adikmu, kamu tega? Ya tega sih, Pak. Ya kenapa tega lakukan? Cuma kan gimana ya, saya juga bisa ngejelasin sih. Ya, biasa ini adik kamu bukan? Ya, saya juga bisa ngejelasin sih.
ya biasa sama mama sini, sama barang itu jualan ini. Gak pernah jauh di sini. Mana iya kita? Maksud saya, kenapa tidak kamu yang kerja? Kenapa tidak kamu yang dagang? Adikmu tinggal, kamu yang dagang. Saya minta alamat kamu di mana? Saya mau datangin rumah kamu. Alamat? Kecamatan Cipondoy. Ya, kampung apa? Desa Malang Galak sana, Cikondang. Hah? Cikondang. Kampung? Cikondang. Kampung Cikondang. Ya. Desa? Margalak sana. Kecamatan? Cipondoy. Atas nama bapaknya siapa? Harpan Sobian. Bapaknya masih ada? Ibunya masih ada? Berapa anak keluarganya? 7. Terus? Terus sana lagi ngandung lagi. Sekarang ngandung lagi? Ya, anak ya. Ke-8? Ya. Saya kok nggak bisa ngejelasin. Iya kan, bukan nggak bisa ngejelasin. Kamunya harusnya tampil yang dagang, bukan dia. Kamu harusnya. Iya. Kamu bisa ngojek kayak apa kan, banyak ngegrab. Itu loh. Kasihan kamu, aduh ya Allah. Aku aja bukan saudaranya tega ngelihatnya. Kamu tega, nggak tega aku lihat. Di rumahnya sekarang mau anak ke-8. Bapaknya kerja apa? Di? Jala. Hah? Ngejala. Ngejala. Di laut mana? Cipicung. Wah, laut sih teh di Cipicung. Cipicung mah lain laut atuh sih teh. Danau. Danau. Ini nanti pulang naik motor. Udah saya anterin pakai mobil. Naik mobil ya pulangnya ya. Nanti dianterin. Dianterin. Kakaknya duluan naik motor, dikawal naik mobil. Dek, naik mobil. Ya udah enggak apa-apa. Kasihan ini. Naik mobil. Oh, beli baju dulu nggak? Ayo, ikut sama saya. Yuk, ikut. Saya mau beliin baju dulu buat lebaran. Buat dia. Ini bawa nih. Bisa bawanya? Bisa nggak? Ya, bawa. Naik deh. Stop. Sekolah kelas berapa, Dek? Han? Kelas 1. Kelas 1. SD. Itu kakak yang keberapa? Kamu tiap hari dianterin. Ternyata dia warga Kabupaten Bandung Barat. Anaknya 7, sekarang mau hamil lagi anak ke-8. Kasih sendal ya. Kasih sendal, kasih sepatu, kasih tas. Sepatunya juga dia. Belum sekolah ini kan? Belum. Mana tas yang pilih? Yang paling bagus mana? Tas untuk ini. Tas yang paling bagus. Mana? Oh itu udah. Ini udah sekolah tuh. Sepatunya udah, sendalnya udah. Nah, 2. Puasa nggak adiknya? Puasa? Enggak. Puasa nggak? Adiknya puasa nggak? Puasa? Yang gede puasa. Kamu buka ya? Nanti buka situ. Berarti berapa? Kalau mau cepet, ayo. Ajak ke toko sakura yang sebelah. Iya, yeah. Ambil makanan. Iya. Ya, langsung buka. Kamu puasa? Enggak. Puasa lah. Puasa, ayo buka sebelah. Iya. Ayo, ayo sebelah ke toko sakura. Ayo. Iya, Pak. Mau minum dulu. Nenek, minum dulu. Enggak, di sebelah banyak kok. Kenapa? Ah, ya, tetap. Buka. Baru buka, Pak. Oh, Om, buka. Hari ini sama. Alhamdulillah. Mana Cai, Ci? Ayah. Wah, Ci. Tong, biasa. Eh, Neng.
Ambil. Sini Neng ya. Sini, kasih duduk. Kita bisa tekan motor. Hah? Wah, si mau budak mau itu semua tunggu sekarang mobil. Dianterkan situ. Lewatnya jalannya lewat mana? Lewat? Cirata. Terus kayak bareng yang saya ikut itu. Nah, lu ti ketemu biasa, Nak? Iya, bisa 10 dia di maksimal. Ya, saya itu suka agak emosi ya kalau ada orang anak muda dalam keadaan sehat kemudian tidak bekerja dengan baik sedangkan adiknya harus oleh dia ditanam untuk cari uang. Saya itu suka enggak terima. Hari Neng pulang jam berapa? Malam. Astagfirullahaladzim. Naik motor ini. Ya. Jadi naik motor ini tiap malam pulang jam 8 malam. Ayo, rumahnya di mana? Ayo Neng. Putra ibu sabar hiji. 7. Atuh tos 7 kunaon teu direng. Aya tos bade ka 8 suur-suur teh. Iya, 8. Ari ibu teh ka melang hate. Aya ulah. Bapak teh ka melang ngabudak hate. SD kelas 1, Pak. Eta teh apa icahan ya teh namewi. Mun nya teu apal itu ngapoe.